Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Pada pelajaran ini terdapat percakapan antara mudarris, seorang pengajar, dengan para murid-muridnya. Man fataha babal fasli, siapakah yang telah membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu, saya telah membukanya. Wa man fatahan nawafidha, dan siapakah yang telah membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha, saya telah membukanya. Man kasara hadzal maktaba, siapakah yang telah mematahkan meja ini? A anta kasartahu ya Hashimu, apakah engkau telah mematahkannya wahai Hashim? La inni ma kasartuhu, tidak, sesungguhnya aku tidak mematahkannya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata, apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman telah pulang dari Makkah? La ma raja'u, la ma raja'u, tidak, mereka belum kembali. Ya Ustadzu, kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Wahai Ustadz, para pelajar baru keluar dan mereka pergi ke mudir. Afahimtad darsa ya Falhatu, apakah engkau telah memahami pelajaran wahai Talhah? Naam fahimtuhu jayidan, ya, saya telah memahaminya dengan baik. Akatabtal ajwibata ya Faisalu, apakah engkau telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? La ma katabtuha, tidak, saya belum menulisnya. Limadha, mengapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata, karena saya belum memahami soal-soalnya. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu, apakah engkau telah menghafal surah al-fajr wahai Ibrahim? Naam hafidtuha, ya, saya telah menghafalnya. Wa hafidtu surat at-tini aydan, dan saya juga telah menghafal surat at-tin.